terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren, Pak? Ini mau nanya. Yang ketiga adalah zakat hewan ternak, dan yang keempat adalah assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam live interaktif bersama Al-Ustaz Dr. Muhammad Arifin Badri Hafizahullah Ta'ala. Beliau adalah anggota sekaligus merangkap sebagai wakil ketua Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita di studio. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan marhaban. Hayyakumullah. Baik, dan acara ini juga disiarkan melalui beberapa radio yang bekerja sama dengan Fatwa TV, yaitu Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tuah FM Riau, Radio Madinah Caruban, Radio Dai Tengaran, dan Radio Mas FM Solo. Dan untuk mengawali perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, kami persilahkan kepada Ustaz untuk membuka dengan beberapa nasihat. Kami persilahkan. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wallah amma ba'du. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini marilah kita memperbanyak puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan puji dan syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat dan karunia yang telah Allah karuniakan kepada kita akan senantiasa Allah jaga, dan bahkan Allah limpahkan, Allah tambahkan dan dilipatgandakan kenikmatan tersebut. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Jikalau kalian bersyukur, la in syakartum la azidannakum, niscaya akan kami lipatgandakan nikmatku atas kalian. Wa la in kafartum, namun jikalau kalian kufur, enggan mengakui, mengingkari, dan menggunakan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan untuk bermaksiat kepadaku, maka kata Allah, inna adhabi lasyadid, siksaku itu sangat pedih. Para ulama telah menjelaskan bahwa tidaklah kenikmatan yang telah Allah limpahkan kepada kita dicabut dan dihilangkan kecuali karena perbuatan dosa dan kufur kita, kufur nikmah. Karena sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Penyayang, Maha Pengasih. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih senang untuk menyayangi hambanya dibanding menyiksa hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih senang untuk memaafkan hambanya dibanding menghukumi hambanya. Namun kalau demikian, kalau faktanya adalah kita sekarang merasakan adanya derita, kita merasakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut sebagian nikmatnya, maka itu bukti bahwa kitalah biang dari segala itu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman menjelaskan bahwa perubahan apapun, termasuk perubahan ke arah yang negatif, itu adalah akibat dari ulah kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sejatinya Allah tidak akan pernah merubah nikmat, tidak akan pernah merubah satu kondisi hambanya sampai mereka sendiri yang secara aktif merubahnya, merusaknya, ataupun membenahinya. Karena kalau Anda saat ini merasa bahwa negara kita, negeri kita, kenyamanan kita, kesehatan kita, kenikmatan kita ada yang berubah
ke arah yang negatif. Kemarin kita merasa tentram, aman, merasa sehat walafiat. Sekarang kita merasa terancam dengan wabah. Kita merasa sulit untuk berkarya, beraktivitas. Ekonomi menjadi seret. Keamanan terganggu, stabilitas terganggu, maka ketahuilah biangnya adalah kita. Dan tentu solusinya juga kita pula yang harus mengupayakannya dengan bertobat kepada Allah, memohon ampunan, memperbanyak istighfar, bertawakal kepada Allah, meninggalkan maksiat, menjauhi pelaku-pelaku dosa, dan bahkan memerangi mereka, mencegah mereka dari melakukan kemaksiatan. Ini saya kalau itu kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala akan segera mengabulkan harapan kita semuanya, kembali kepada keamanan, ketenteraman, kesehatan, kemakmuran, kedamaian. Karena Rasulullah SAW juga telah memberikan penjelasan ini dengan menyatakan la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Sungguhlah kalian hendaknya menegakkan amar ma'ruf, memerintahkan yang baik. Wa la tanhauna 'anil munkar, mencegah kemungkaran. Kalau tidak, tidak lama lagi, sesaat lagi Allah akan timpakan la yushikanna an ya'umakumullah bi'iqabinhu. Tidak akan lama lagi Allah akan menimpakan hukuman murkanya yang menimpa semua orang. Kenapa? Karena tidak tegaknya amar ma'ruf nahi munkar. Ummu Salamah suatu hari bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, anhu laku wa finas salihun. Mungkinkah kita itu akan dibinasakan sedangkan di tengah-tengah kita masih ada orang-orang yang soleh, masih ada orang yang pergi ke masjid menegakkan sholat, masih ada orang yang menutup aurat, masih ada orang yang menghafal Quran, membaca Al-Quran, mengaji dan seterusnya. Maka Nabi SAW mengatakan, idza kathura al-khabath, kalau pelaku kemaksiatan, pelaku dosa itu lebih dominan, maka Allah akan timpakan siksa yang pedih kepada semua orang tanpa terkecuali. Karena tugas kita semuanya adalah kembali bahu membahu mengajak, menyeru agar negeri kita menjadi negeri yang saleh. Ditegakkan amar ma'ruf, ditinggalkan yang mungkar, diperintahkan yang ma'ruf, semarak beramal saleh itu lebih dominan, maka insya Allah tidak akan lama lagi negeri kita akan kembali menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wallahu ta'ala alam. Taib jazakallahu. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Baik, demikianlah nasihat pembuka dari Ustadz. Dan selanjutnya kita masuki sesi interaktif. Kami persilahkan pada pemirsa yang ingin bertanya, pemirsa maupun pendengar radio sekalian yang ingin bertanya kepada Ustadz secara langsung, silakan menghubungi line interaktif Fatwa TV yaitu 0331-5446087. Dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk kepada kami. Ya. Dari Saudari Herlina Windingsih Ummu Afra. Beliau dari Jawa Barat. Ya. Bismillah, sebaiknya menabung itu dalam bentuk emas antam atau bentuk dinar atau dirham. Syukran. Ya. Barakallahu fiik kepada Ibu Herlina atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik daya kepada Ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Kalau kita berbicara tentang menabung atau investasi, maka investasi yang paling aman dan paling mudah untuk dicairkan kembali adalah dalam bentuk emas. Yeah. Baik emas dalam bentuk emas perhiasan ataupun emas batangan atau emas dalam bentuk yang lainnya, dalam bentuk koin ataupun yang disebut dengan dinar. Tetapi yang perlu kita pertimbangkan bahwa ketika kita investasi dalam bentuk emas, hendaknya ketika kita membeli emas itu betul-betul mengikuti kaedah-kaedah yang benar, panduan dan cara yang benar, yaitu membeli emas secara tunai, baik emas perhiasan ataupun batangan ataupun dinar. Betul-betul ketika kita membeli dengan uang, ini uangnya dan ini emasnya, sehingga terjadi serah terima fisik pada saat transaksi. Adapun apa yang Anda beli, perhiasan ataupun batangan,
maka itu kondisional, sesuai dengan yang paling mudah bagi Anda. Dan juga yang paling mudah untuk kembali dicairkan, dijual bila Anda membutuhkan. Ya. Baik batangan ataupun dalam bentuk dinar ataupun dalam bentuk perhiasan. Karena perlu difahami pula pada saat ini bahwa emas dalam bentuk apapun saat ini tidak lagi dijadikan sebagai alat transaksi. Sehingga bentuknya apapun itu sama saja. Sama-sama itu sebagai alat investasi, alat untuk menabung. Sehingga tidak perlu kita hanya dalam propaganda bisnis bagian kelompok orang yang mengatakan bahwa idealnya dengan dinar, itu tidak ada dasarnya secara hukum. Selama itu emas sama saja artinya, berlaku hukum riba dan juga manfaatnya sama saja. Ya, karena tidak lagi dijadikan alat transaksi saat ini. Wallahu ta'ala. Baik, jazakallah khairan. Baik, pertanyaan berikutnya dari Ahmad Farhan. Baik, sudah ada penelpon yang menunggu. Baik, kita angkat dulu. Ya, silakan. Halo, Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dengan Bapak siapa, di mana? Dengan Abu Umar di Bungkulu, Pak Ustaz. Ya. Baik, silakan. Ini Pak Ustaz, saya mau tanya. Baik. Kalau di kampung kami itu kan ada kebiasaan orang menjual buah yang masih di pohon itu dengan harga borong, Pak Ustaz. Contohnya mangga atau alpukat. Si pembeli menafsirkan dengan harga sekian, kemudian terjadi tawar-menawar. Ya. Jika cocok, mereka sepakat. Itu ya. Menggoror atau tidak, menurut syariat ya. Itu diperbolehkan nggak, Pak Ustaz? Pembeliannya di saat buahnya sudah tua ya? Sudah siap panen? Ya. Siap. Baik. Tapi tidak ditimbang, mereka hanya... Baik, apa? Dengan taksiran saja. Ya, terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih barakallahu fi kepada Abu Umar di Bengkulu ya. Atas kebersamaannya, semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio di manapun Anda berada. Memperjualbelikan hasil tanaman, baik itu buah-buahan ataupun biji-bijian, itu boleh dengan menggunakan al-kharsu atau yang dikenal di kita dengan kata-kata ditaksir. Borongan, tebasan, artinya tidak ditimbang, tetapi semua yang ada di ladang itu dibeli dalam satu akad, berapapun adanya. Dan biasanya para tengkulak itu mereka sudah punya skill, punya keahlian untuk menaksir hasil panen. Demikian pula para petani, biasanya juga karena sudah terulang-terulang tradisi, mereka sudah punya skill, punya keahlian untuk bisa memperkirakan berapa kira-kira hasil panen akan didapat. Ya, berbeda dengan orang yang tidak tahu menahu tentang pertanian dan juga tidak terbiasa dengan jual beli buah-buahan ataupun biji-bijian, maka dia tidak punya skill itu. Tetapi bagi mereka yang memang ahli pedagang buah-buahan, para petani, mereka punya skill untuk memperkirakan. Nah, menjual belikan buah-buahan dengan cara semacam ini boleh, asalkan buah-buahan tersebut sudah siap panen, sudah menua, ya. Karena Rasulullah SAW melarang kita memperjualbelikan thimar qabla budwi salahiha, memperjualbelikan biji-bijian ataupun buah-buahan sebelum menua. Karena kalau sebelum menua masih potensi terjadi gagal panen itu sangat besar. Tapi ketika buah-buahan sudah siap panen, sudah mulai, kalau padi sudah mulai menguning, mangga sudah mulai menguning, juga sudah mulai tua, ya, maka itu insya Allah potensi gagal itu sangat kecil, sehingga diberikan kelapangan, keleluasaan untuk diperjualbelikan, walaupun nanti pedagangnya atau tengkulaknya itu memetiknya setelah betul-betul siap panen. Dan itu tidak masalah ditunda, karena penundaan semacam ini biasanya pendek, ya, hanya kisaran berapa hari saja. Dan itu insya Allah pada masa-masa yang pendek itu biasanya, sekali lagi, biasanya tidak terjadi gagal panen. Wallahu ta'ala. Jazakallah. Assalamualaikum. Baik, pertanyaan dari Ahmad Farhan, Ustaz. Ya. Saya seorang karyawan, dapat fasilitas subsidi KPR bunga pinjaman dibayar oleh perusahaan. Sekarang sudah sadar dan ingin bertaubat, lepas dari riba. Namun setelah mengajukan untuk pelunasan, tidak disetujui oleh perusahaan karena program KPR tersebut memang disubsidi oleh perusahaan untuk mengikat karyawan agar tidak resign. Ya. Bagaimana solusinya? Dari saudara? Ahmad Farhan. Ya.
Barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan kepada saudara Ahmad Farhan atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik daya kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Kondisi ini bila KPR itu disubsidi oleh perusahaan tempat Anda bekerja, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, KPR tersebut masih belum lunas, alias utang piutang itu antara Anda dengan bank atau lembaga perkreditan, sehingga Anda setiap bulan masih melakukan cicilan kepada mereka. Sedangkan perusahaan Anda hanya mensubsidi sebagian dari cicilan tersebut. Maka ini masih syarat dengan riba. Tetapi bila yang terjadi perusahaan Anda membeli putus rumah tersebut atau elektronik tersebut atau otomotif tersebut dibeli putus oleh perusahaan Anda dari pemiliknya, dari misalnya developer atau bahkan mungkin dari perbankan, sehingga sejatinya rumah itu sudah sah menjadi milik perusahaan, kemudian dikreditin kepada Anda. Maka hukumnya berbeda dengan kondisi yang pertama. Kalau yang terjadi itu Anda membeli dari developer atau dari bank kreditnya, perusahaan hanya sekedar memberikan subsidi, maka ini masih terjadi praktek riba. Kenapa? Karena Anda berutang, kemudian hutang tersebut ada bunganya, dan perusahaan Anda hanya sebatas membantu sebagian cicilan. Tetapi ketika rumah atau otomotif atau elektronik itu sudah dimiliki oleh perusahaan Anda, baru dijual kepada Anda secara kredit, maka ada dua kemungkinan lagi. Kalau ternyata itu ada denda keterlambatan, maka ini adalah riba karena ada denda keterlambatannya. Tetapi biasanya kalau itu sudah menjadi milik perusahaan, maka sudah bisa dipastikan tidak ada denda. Karena apa? Karena setiap bulannya akan dipotong langsung dari gaji Anda. Dan ini insya Allah tidak masalah, aman. Wallahu ta'ala alam. Sudah ada penelpon yang baik, menunggu. Baik, kita angkat ya. Baik, Fatwa TV. Assalamualaikum. Ini masih saya menunggu. Halo, dengan halo, siapa? Yang Sudirman tadi, yang masih menunggu. Iya, silakan. Baik, silakan Bapak. Halo. Halo, ya. Dengan Bapak siapa ini Pak? Silakan. Iya, saya mau nanya gini kan. Iya. Saya kan itu seorang wira swasta. Iya. Kerja saya kan dagang. Kan selama ini kan saya kan jual rokok kan. Kan rokok itu Pak Dewan MUI kan udah mengatakan bahwa jual rokok itu haram. Iya. Jadi untuk sekarang kan saya pun bingung juga mau jual rokok, bagaimana cara jalan keluarnya gitu supaya saya nggak jual rokok lagi. Sekarang kan keahlian saya nggak ada di bidang itu. Ya, baik. Itu saya tanyakan. Sudah cukup Bapak? Oke. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada Bapak Sudirman ya di Padang atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik deh kepada Pak Sudirman, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Para ulama telah menfatwakan bahwa rokok itu memang hukumnya haram karena madorotnya, efek negatif itu sangat berat ya, mengganggu kesehatan, kehamilan, impotensi, bahkan kanker yang kronis, mengancam, bahkan di dalam kemasan pun disebutkan ya, merokok membunuh Anda. Rokok itu membunuh Anda, itu betul-betul fakta ya. Semua ahli kesehatan sepakat bahwa rokok itu sangat berbahaya bagi kesehatan. Manfaatnya sangat minim dibanding kerugiannya. Apalagi kalau ditinjau dari sisi ekonomi, perokok aktif biasanya dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Ya. Ini yang menjadi satu penguat bahwa rokok itu memang betul-betul haram. Karenanya kepada seluruh kaum muslimin, kepada Pak Sudirman ataupun yang lainnya, saya menasihatkan, mengingatkan agar tidak merokok dan juga tidak memperdagangkan rokok. Karena ketika kita memperdagangkan rokok, berarti kita telah bertahun ya, tolong-menolong dalam perbuatan dosa. Dan itu tentu haram hukumnya. Karena itu solusinya adalah mencari perdagangan lain. Terlalu banyak komoditi yang bisa kita perdagangkan. Apa yang disampaikan Pak Sudirman bahwa tidak ada keahlian lain, maka ini tidak sepenuhnya tepat ya. Karena kalau sudah punya skill berdagang ya, skill berdagang itu tinggal apa saja kita bisa perdagangkan. Yang mungkin selama ini mungkin yang perlu diluruskan adalah
zona nyaman. Kita sudah terlanjur punya pelanggan, sudah nyaman di sini, tahu suppliernya atau pelanggannya. Ini bukan alasan ya. Karena berarti kan skill untuk pedagang, tawar-menawar, memasarkan, menghitung laba, modal, itu kan sudah ada ya. Berarti ini yang perlu dimanfaatkan, kita mencari barang dagangan lain selain rokok Allah Ta'ala. Jazakallah. Ahlan. Ya, pertanyaan berikutnya. Baik, sudah ada penelpon yang menunggu. Kami ya, persilahkan. Ya, Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa, di mana? Ya, dengan hamba Allah di Gorontalo ini. Baik, silahkan ya. Bapak. Ya, gini, saya kan sebagai tukang ojek. Ya. Ya, kan akadnya sudah dia mau berangkat ke kota ini. Terus akadnya dibayar Rp30.000. Ya. Ya, di pertengahan jalan dia ganti tempat, bukan di kota itu, tapi di sebelahnya lagi. Ya. Tapi akadnya tidak dikasih tahu jumlahnya berapa begitu. Terus tiba-tiba dia dibayar 35 tanpa memberitahu lebih dulu. Apakah 5 ribanya itu riba atau bagaimana, Ustaz? Ya. Tolong penjelasannya. Baik. Baik. Ya, terima kasih kepada hamba Allah di Gorontalo atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Ojek itu adalah jual-beli jasa, Mas Isfa, ya. Sehingga idealnya namanya akad itu harus dijalankan secara sukarela dari kedua belah pihak dan juga secara transparan. Sehingga tidak boleh kepada customer tiba-tiba belok, oh saya berubah tujuan. Padahal tujuan itu mungkin lebih jauh ya. Sehingga harusnya ketika berubah tujuan, berhenti dulu. Saya berubah pikiran ingin tujuan ke sana. Nambah atau tetap biayanya. Kalau nambah, nambah berapa? Ya tidak bisa diputuskan secara pihak tiba-tiba ditambah 5.000. Padahal bisa jadi kosnya lebih dari 5.000 ya. Kalau lebih pendek, maka itu insya Allah tidak terjadi masalah. Drivernya biasanya mau ya. Tetapi belum tentu ya, karena bisa jadi jalur yang dilalui lebih berat medannya, belum tentu mau juga. Sehingga harusnya ketika berubah pikiran itu dikomunikasikan sebelum kemudian sampai di tujuan. Sehingga tidak terjadi miskomunikasi atau persengketaan di kemudian hari. Allah Ta'ala. Taib, jazakallah. Alhamdulillah. Ya, pertanyaan berikutnya dari saudara. Baik, kami persilahkan pada penelpon yang telah terhubung bersama kami. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan ibu siapa, di mana? Umu Fakri, Riau. Baik, silahkan Umu Fakri. Silahkan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, Ustaz. Wa fiik barak. Ana Umu Fakri dari Riau, Ustaz. Ya, silahkan ibu. Tolong dikecilkan televisinya dulu, Bu, biar enggak feedback ya. Ibu fokus pada telepon saja, tidak usah sambil mendengarkan televisi. Baik, Ustaz. Baik, Ustaz. Okay. Begini, Ustaz. Ya. Seorang ayah, rahimahullah, sedang telah meninggal, ya. Mewasiatkan sebuah tanah yang berisi sawit 25 hektar, Ustaz. Ya. Qadarullah, sekarang hasilnya enggak optimal, Ustaz. Ya. Halo. Jadi halo. Iya. Lalu apakah yang harus dilakukan ahli waris, Ustaz? Iya. Masalah wasiat tadi. Wasiatnya itu kepada siapa, Ibu? Diberikan kepada siapa? Wasiatnya itu untuk apa, Ustaz? Untuk memelihara sebuah masjid, pengeluaran masjid, dan kalau bisa untuk membiayai sebuah pesantren. Iya. Tapi sekarang hasilnya itu tidak optimal, bahkan untuk membiayai masjid tidak. Tidak bisa kayaknya, Ustaz. Karena tidak optimalnya kenapa, Ibu? Tadi. Karena pohonnya sudah tua atau tidak ada yang mengelola? Iya, ada yang mengelola, Ustaz. Tapi kurang jujur yang mengelolanya gitu, Ustaz. Jadi maksudnya nggak ada. Baik, Ibu. Jadi, apakah boleh, Ustaz, dua opsi seperti ini yang dilakukan ahli waris? Satu, dengan menjual separuhnya, lalu hasilnya nanti dioptimalkan untuk yang tersisa yang ada. Iya. Yang kedua, apakah boleh ditunjuk orang lain sebagai untuk membiayainya? Lalu bagaimana pembagian hasilnya, Ustaz? Baik, Ibu. Syukran, Ustaz. Ya, sama-sama. Jazakallahu khairan. Wa fiik, wa iyyak.
Ya, barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan kepada Ummu Fakhri di Riau atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada Ibu Ummu Fakhri, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Tadi sudah terungkap ya, sumber masalahnya adalah pengelolanya tidak amanah. Kalau itu sumber masalahnya, maka ahli waris dari yang berwasiat berhak untuk merevisi dan meralat dengan menunjuk pengelola yang lain yang lebih amanat, lebih profesional, sehingga hasilnya akan lebih maksimal untuk disalurkan kepada penyaluran yang telah ditentukan oleh ahli waris tersebut, oleh saudara atau bapak yang meninggal tadi, baik kepada masjid dan pesantren yang ditunjuk. Karena memang seringkali pengelola wakaf, wasiat seringkali tidak amanat. Maka bila sudah terbukti tidak amanat, maka kewajiban ahli waris, sekali lagi, kewajiban ahli waris untuk menegakkan amar ma'ruf dan munkar. Kalau tidak bisa diingatkan, tidak bisa dinasihati, maka mereka berhak secara hukum untuk mengganti, menunjuk orang lain yang profesional, yang lebih qualified, lebih mampu untuk mengelola lahan tersebut. Apalagi lahan tadi disebutnya cukup luas ya, 25 hektar. Kalau sekitar untuk membeli masjid kemudian dianggap tidak cukup, maka ini sudah keterlaluan ya. Keterlaluan karena kebutuhan masjid itu biasanya tidak terlalu besar. Lain halnya kalau kebutuhan pesantren, maka pesantren atau sekolah itu biasanya besar ya. Nah, kalau sampai untuk kebutuhan masjid saja tidak cukup, maka ini bukti nyata bahwa pengelolanya tidak amanat. Kalaupun itu disewakan, nilai sewanya sudah cukup untuk mengelola, menghidupi masjid ya. Tentu ini sudah kelewat batas, sehingga sekali lagi ahli waris berkewajiban untuk merevisi pengelola wakaf ataupun wasiat tersebut agar hasilnya bisa optimal dan maksimal dan disalurkan sesuai dengan pesan orang tua yang sudah meninggal agar pahalanya terus mengalir kepada orang tua yang telah meninggal tadi. Wallahu ta'ala alam. Baik, jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertanyaan dari saudara Fauzi Putra Maulana di Jawa Barat, Ustaz. Ya. Assalamualaikum, Ustaz, izin bertanya bagaimana hukum jual beli mata uang yang mekanisme jual belinya dengan menggunakan sistem yang dilakukan oleh server teknologi. Jadi user hanya tinggal menerima income-nya saja. Mohon penjelasannya. Ya. Saudara Fauzi ya di Jawa Barat ya. Ya. Barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Bila transaksi tersebut tukar menukar uang itu dilakukan secara tunai, alias ketika ada orang yang bertransaksi menukar uang, segera masuk dari rekening dia sejumlah uang yang dia inginkan yang telah disepakati dalam aplikasi tersebut, dan kemudian juga sebaliknya kepada yang memiliki aplikasi uangnya juga segera masuk, maka dan uangnya itu masing-masing bisa segera dieksekusi ya, bisa ditarik, bisa dimanfaatkan, maka insya Allah itu tidak masalah. Masalah yang melakukan itu adalah sistem, by system, maka itu tidak mempengaruhi hukum selama telah terjadi transaksi tunai, baik dengan serah terima uang ataupun langsung masuk ke rekening kita. Wallahu ta'ala alam. Baik, jazakallah khairan. Baik, ada penelpon yang menunggu. Kita angkat ya. Fatwa TV, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ummu Al-Kausar di Bogor. Ya, silakan Ibu. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ustaz, saya mau tanya. Ya. Beberapa tahun yang lalu, saya pernah beli emas, butiran kecil, senilai 0,1 gram. Ya. Kemudian sekarang saya sudah punya 10 butir. Ya, itu fisik emasnya ada? Kenapa? Fisik emasnya ada? Ada. Saya sudah ngumpulin gitu memang. Ya. Kemudian saya mau menukarkan dalam bentuk yang lebih besar lagi, 1 gram kan. Kalau misalkan 0,1 ditukar dengan 10 biji kan jadinya 1 gram. 1 gram. Ke penjual yang sama. Ya. Nah itu boleh apa enggak Pak Ustadz? Maksudnya ya. Halal apa enggak? Baik Ibu.
Ya, jazakallah khair, Pak. Baik, ya sama-sama Ibu. Ya, barakallahu fiik wa atsabakumullah kepada Ummu Al-Kautsar di Bogor atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik dari kepada Ummu Al-Kautsar, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio di mana pun Anda berada. Bila tukar menukar emas yang tadi dalam bentuk yang kecil ya, 0,1 gram dalam 10 satuan, 10 biji, kemudian ingin ditukar menjadi 1 biji emas yang 1 gram, bila itu dilakukan secara tunai, ini emasnya dan ini emasnya, maka boleh. Dengan catatan, tidak boleh ada tambahan. Karena dalam transaksi tukar-menukar emas, ada dua syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, tunai. Dan yang kedua, tidak boleh ada tambahan. Sama-sama takarannya, 1 gram dengan 1 gram. Kalau ini tidak disepakati oleh pemilik toko atau memang Anda juga tidak mau memberi tambahan, maka solusinya adalah jual terlebih dahulu emas-emas yang Anda miliki dengan uang. Terjadi transaksi secara tunai, ini uangnya dan ini emasnya. Setelah dapat uangnya, maka Anda bebas untuk membeli emas yang Anda suka, baik di toko yang sama ataupun di toko yang lain. Betul-betul sekali lagi, harus terjadi serah terima. Ini uangnya dan ini emasnya. Tidak cukup hanya sekedar Anda sudah punya uang sekian rupiah di saya, silakan pilih emas yang lain. Ini tidak boleh seperti itu. Ya, harus betul-betul tunai. Ini sebagai solusi seperti yang dulu diajarkan Nabi ketika kita ingin barter kurma di zaman Nabi. Antara kurma yang bagus dengan kurma yang buruk. Maka kata Nabi, tukar dulu kurma yang buruk dengan uang. Terjadi serah terima fisik barang. Terima uangnya, baru dengan uang itu kita membeli kurma yang bagus. Adapun tukar tambah itu secara hukum fikih. Tukar tambah antara emas dengan emas, makanan pokok dan makanan pokok dengan selisih nominal ini tidak dibenarkan karena itu adalah riba fadl ya dan itu haram hukumnya. Wallahu taala alam. Baik, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertanyaan berikutnya dari saudara Nadir Basharahil. Ya. Beliau di Kalimantan Barat, Ustaz. Baik. Bagaimana hukum baik, kami persilahkan ada ya. Telepon yang menunggu. Siap. Ya, Fatwa TV, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Tanya Pak Ustadz. Ya, Bapak silakan, siapa di mana? Dengan Pak Selamat di Kalbar. Baik, silakan ya, Pak. Silakan Pak Selamat. Ini Pak Ustadz, kami baik. Ada jual beli alat pertanian, segala pupuk, racun rumput gitu. Ya. Racun hama, itu hukumnya gimana ya? Ya. Sudah cukup Bapak? Iya. Baik. Barakallahu fiik wa atsabakumullah kepada Pak Selamat di Kalimantan Barat atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Bapak Selamat, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV di manapun Anda berada. Memperjualbelikan racun atau racun hama ya untuk membasmi hama tikus, werang atau belalang atau yang lainnya yang merusak tanaman kita. Termasuk juga membasmi babi atau yang lain, itu dibolehkan dalam Islam. Karena membunuh hewan yang mengganggu kita itu boleh. Walaupun hewan itu adalah hewan yang halal untuk dimakan, seperti belalang. Ya. Tetapi ketika itu mengganggu, merusak tanaman, maka boleh. Ya, apalagi hewan. Kalau Anda di tengah jalan dihadang oleh perampok yang ingin merampok, merampas harta Anda, maka secara hukum syariat Anda boleh melawan. Walaupun dengan perlawanan ini mengakibatkan dia harus terbunuh. Karena dia tidak bisa dihentikan kejahatannya dengan cara kecuali dengan cara dibunuh, maka Anda boleh membunuh dia secara hukum syariat. Apalagi secara ini berkaitan dengan hewan. Hewan tentu hukumnya lebih ringan dibanding manusia. Wallahu taala alam. Taib jazakallahu khairan barakallahu fiik. Ya. Pertanyaan dari saudara Nadir Basharahil tadi, Seth. Ya. Bagaimana hukum jasa sewa ijazah? Baik, sudah kita ada yang menunggu lagi. Boleh. Baik, kami persilakan terlebih dahulu penelpon yang telah terhubung bersama kami. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Khairul Anam di Bekasi, Jawa Barat. Baik, baik, silakan Pak. Pak Ustadz. Ya, silakan Pak Khairul Anam. Saya mau tanya tentang cicilan emas itu boleh enggak Pak Ustadz? Baik, cicilannya dengan barang atau dengan uang Pak? Dengan uang. Baik, ya.
Sudah cukup, Pak? Siap. Ya, sudah cukup? Baik. Ya, barakallahu fiik wa atsabakumullah kepada Pak Khairul Anam di Bekasi, Jawa Barat ya. Atas kebersamaannya, semoga Allah SWT menambahkan taufik ya, kepada Pak Khairul Anam, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Melakukan cicilan, itu berarti pembayarannya tidak tunai. Alias misalnya kita membeli 10 gram emas, dicicil selama sekian bulan. Maka ini berarti telah terjadi jual-beli alat standar nilai ya, standar nilai dan alat transaksi yaitu emas dan uang yang itu memiliki fungsi yang sama, sama-sama standar nilai. Dalam hukum fikih ini tidak boleh kecuali dengan cara tunai. Ya, ini uangnya dan ini emasnya. Tapi tatkala terjadi cicilan berarti ada pembayaran yang terhutang dan ini hukumnya haram. Ya. Karena itu kalau memang uang kita belum mencukupi, belilah sejumlah yang kita miliki. Kalau kita punya uang 1 juta, beli 1 gram dulu. Jangan memaksakan beli 10 gram, padahal uangnya hanya cukup untuk membeli 1 gram. Karena memang sekali lagi, kalau pembeliannya dengan uang, harus tunai ini uangnya dan ini emasnya. Lain halnya kalau kita cicilannya dengan barang lain, membeli emas dengan beras, membeli emas dengan ayam, setiap sekian bulan mendatangkan setiap sekian kilo beras, maka ini boleh secara cicilan. Wallahu ta'ala alam. Taib jazakallah harsan. Baik. Iya, pertanyaan dari saudara Nadir Basyarohil dari Ustaz. Ya. Bagaimana hukum jasa pinjam atau sewa ijazah untuk keperluan pendirian CV atau izin kapal dan pembayaran jasa tersebut berlaku setiap tahun? Ya. Jazakallah khair. Ya, barakallahu fiik kepada saudara Nadir Basyarohil atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Ada dua kemungkinan dari sewa-menyewa ijazah ini. Kalau yang dimaksud adalah pemilik ijazah itu akan dijadikan karyawan, sehingga dia yang menjadi penanggung jawab di usaha kita. Betul-betul dia bagian dari karyawan kita. Seperti orang yang mendirikan sekolah atau mendirikan apotek, dia harus punya ijazah apoteker. Nah, kalau ternyata pemilik ijazah itu adalah karyawan di situ, sehingga dia yang bertanggung jawab, dia yang mendapatkan izin, maka ini tidak masalah. Karena memang adanya aturan ini adalah untuk menertibkan, memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa CV ataupun perusahaan yang berdiri tersebut dikelola oleh orang-orang yang profesional. Dan ini tentu satu aturan yang sangat baik, sangat positif, wajib untuk dipatuhi. Tetapi kalau itu hanya sekedar fiktif, untuk sekedar memenuhi administrasi persyaratan perizinan, tapi dia tidak dipekerjakan di situ, tidak terlibat, maka berarti sama saja kita ini telah memanipulasi. Dan itu hukumnya haram. Wallahu ta'ala a'lam. Taib jazakallah. Ahlan wassalam. Ya, pertanyaan berikutnya dari saudari Siti Sahara Rasli. Beliau dari... Baik, kami persilakan. Ya, kita angkat. Ya. Ya, Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana? Bapak Sularman di Situbondo, Jawa Timur. Baik, silakan Pak. Begini Pak, kemarin saya ditawari oleh bank dengan cara gini. Bapak, di bank ini ada deposito senilai 90 juta selama 3 tahun dengan... Halo? Dengan, ya. Ya, dengan apa Pak? Dengan menaruh uang 90 juta selama 3 tahun dengan mendapat hadiah sepeda motor. Apakah itu termasuk riba? Baik, Pak. Sudah cukup, Pak? Sudah cukup. Baik, Pak. Sularman di situ Situbondo ya. Barakallahu fiik. Ya, barakallahu fiik wa atsabakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada Pak Sularman, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Akad deposito itu adalah akad hutang piutang, di mana kita menghutangkan sejumlah dana kepada bank, yang dana itu akan dikelola oleh bank, digunakan oleh bank sesuai dengan yang dia suka. Kemudian atas piutang tersebut, Bapak Sularman akan mendapatkan hadiah sebesar atau senilai satu motor ataupun satu unit motor. Dan ini tentu adalah riba, karena dalam hadis Fudalah bin Ubaid radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah menyatakan, kullu qardin jarra nafan fa riba. Setiap piutang yang mendatangkan keuntungan maka itu adalah riba.
Karena saya sarankan kepada Pak Sularman agar tidak mengikuti program semacam ini, karena ini jelas-jelas riba nasiah yang diharamkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dzaru ma baqiya min riba. Wahai orang yang beriman, senantiasa bertakwalah kalian kepada Allah dan jauhi semua riba yang masih tersisa. In kuntum mu'minin, jika kalian itu betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa Taala. Wallahu ta'ala alam. Sebagian orang mengira bahwa deposito itu adalah semacam kerjasama, investasi, betul. Ya, memang itu persepsi yang ada di sebagian orang. Tetapi itu tentu tidak nyata ya, tidak sesuai dengan fakta. Kenapa? Karena kalau investasi itu dimanapun, sampai pun orang non-Muslim ketika mereka berinvestasi, maka ada dua hal primer. Yang pertama adalah resiko gagal usaha. Kalau investasi gagal usaha, ya berarti dana kita akan berkurang atau bahkan hilang sama sekali. Yang kedua, kita sebagai investor itu statusnya sebagai pemilik saham, sebagai pemilik unit usaha. Sehingga selain kita mendapatkan keuntungan, kita juga sebagai pemilik, sehingga kita mendapatkan benefit keuntungan berupa kekayaan intelektual. Merek dagang bisa jadi merek usaha, sehingga keuntungan yang diberikan bukan hanya sekedar pertambahan nilai saja, tetapi kita juga mendapatkan keuntungan memiliki unit usaha. Kita juga mendapatkan laporan perkembangan dana kita seperti apa, untung berapa, dan tentu pembagian keuntungannya pun juga fluktuatif sesuai dengan keuntungan yang real yang didapat. Tapi ini semuanya tidak terjadi pada transaksi deposito. Wallahu ta'ala alam. Baik, jazakallahu khairan. Ahlan wa sahlan. Iya, sudah ada penelpon yang baik, kita angkat ya. Fatwa TV, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Khairul Anam di Bekasi tadi. Oh, ya, silakan. Iya, silakan Bapak. Oke. Silakan Pak. Ya, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Khairul Anam. Tadi itu jawaban dari Pak Ustaz kurang mengena bagi kami masalahnya. Ya. Jadi masalah yang saya hadapi itu dalam sebuah bank itu ada program untuk mencicil emas, menabung emas. Baik. Nah, setiap kali kita menabung itu kita mendapatkan sekian gram, cuman tulisan saja. Betul. Harga emasnya disesuaikan dengan hari ini. Ya. Saya menabung, apakah itu boleh? Ya, baik Bapak. Sudah ya. Cukup? Cukup Pak. Baik, ya. Terima kasih kepada Pak Khairul Anam atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Pak Khairul Anam, keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Apa yang Bapak utarakan yang dikenal di sebagian masyarakat dengan sebutan berkebun emas atau menabung emas, itu sama saja dengan yang telah saya utarakan, transaksi jual-beli emas ini tidak tunai. Tidak terjadi serah terima fisik emas, itu pertama. Kemudian kedua, itu hanya sekedar seperti tadi Pak Khairul Anam sampaikan, itu hanya sekedar data, sehingga sejatinya tidak ada jual beli emas di situ. Kalaupun jual beli emas besok baru diserahkan emasnya, itu tidak boleh. Apalagi ini betul-betul tidak ada emasnya, hanya sekedar data. Nanti setelah sekian tahun, data itu yang kemudian dikatakan lagi, emas Bapak sekarang sudah 10 gram, 20 gram, mau dijual, ya kita hargai sekian. Sehingga payback-nya, penjualan kembali itu pun juga tidak terjadi serah terima fisik emasnya. Sehingga ini lebih parah dibanding jual-beli emas secara non-tunai. Wallahu ta'ala alam. Jadi sama saja, cicilan emas ataupun menabung emas. Iya, karena emasnya tidak pernah ada itu. Wallahu alam. Ya, pertanyaan dari saudari Siti Sahara Rasli. Iya. Beliau di Jawa Barat, Ustaz. Mohon bertanya tentang dunia bisnis. Seseorang yang berjualan berbagai macam kebutuhan, namun dia hanya sebagai penjual atau reseller atau agen tanpa modal sama sekali, tapi ingin buka peluang untuk yang mau ikut jualin barang yang dia nggak punya, tapi tetap nanti ketika pengiriman barang, ini nama pemilik barang atau ownernya yang ditulis. Ya. Jadi hanya membantu mengiklankan dan menjual. Bagaimana hukum jualan seperti itu, Ustaz? Ya. Ini dari Siti Sahara ya. Ya. Barakallahu fiik wa atsabakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada
Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Bila yang dilakukan oleh saudari Siti Sahara itu atas izin dari pemilik barang, alias di sana ada agen atau supplier yang memiliki barang, memiliki stok barang, kemudian dia ingin mendapatkan kontribusi dari saudari Siti Sahara untuk memasarkan, untuk ikut memasarkan, mencari pembeli, mencari pelanggan, dan dia juga mendapatkan izin untuk membangun jaringan, untuk merekrut jasa orang lain yang juga tertarik untuk ikut memasarkan. Maka ini tidak masalah. Ya, tentu dengan ketentuan ada komisi bagi hasil, baik yang ditentukan nominalnya, setiap satu kintal mendapatkan sekian rupiah, setiap satu kemasan barang mendapatkan sekian rupiah, atau dalam bentuk persentase dari nilai transaksi, maka itu semuanya boleh. Karena ini adalah jasa promosi, jasa mencarikan agen, ya, mencarikan pembeli, ini secara hukum boleh, asalkan sekali lagi terjadi transparansi, komitmen antara kedua belah pihak, apa yang harus dilakukan dan apa yang akan didapat dari kesepakatan tersebut. Wallahu ta'ala alam. Adapun menjual barang di marketplace yang sering kita dengar sebut dengan dropship itu bagaimana? Sama, dropship itu pun seperti itu, ya. Jadi ketika dia mendapatkan komisi dan itu sudah ada kesepakatan dengan pemilik barang, maka boleh. Karena dia jual jasa, mencarikan pelanggan, mencarikan pembeli. Tetapi ketika tidak ada kesepakatan, maka solusinya adalah menggunakan skema salam. Pembeli harus melakukan pembayaran tunai di muka. Ketika dia order, dia bayar tunai, maka ini memenuhi kriteria salam dan itu insya Allah boleh. Tetapi ketika dibayar ketika barang sampai, maka tidak boleh seperti itu. Ya, wallahualam. Jazakallah khairan. Ya, pertanyaan berikutnya. Baik, kami persilahkan pada penelpon yang telah terhubung bersama kami, Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Ibu siapa, di mana? Ini Ibu Rini dari Sijunjung. Silakan Ibu Rini. Ibu Rini, ya. Ya, dari Sijunjung, Sumatera Barat. Silakan Ibu. Nanya ini, kan kami kan menabung sembako, kan? Ya. Jadi kan menabung uang sembako sekitar 40.000 per sebulan, kan? Ya. Apakah ini halal waktu mau bulan puasa nanti diambil kan sembakonya, kan? Diambilnya dalam bentuk apa, Ibu? Boleh kok apa? Enggak. Apa ini hukumnya haram atau? Ya, maaf. Diambilnya dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang, Ibu? Ada bentuk barang. Jadi jumlah barangnya sudah ditentukan gitu, Ibu, ya? Ya, jumlah uangnya sudah ditentukan sekitar 40.000 sebulan. Ya, kemudian ditabungnya kepada siapa, Ibu? Kepada toko? Penabungnya adalah sama tetangga, kan? Kepada, ya, dia pemilik toko, pemilik barang gitu, Ibu? Pemilik tokonya. Iya. Jadi setelah mau lebaran ini, sembakonya baru di, apa, kan, diberikan, dibagikan, kan? Iya. Apakah ini halal atau haram hukumnya, ya, Pak? Baik, baik, Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada Ibu Rini di Sijunjung, ya, Sumatera Barat, atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik daya kepada Ibu, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Dari penjelasan Ibu Rini tadi, berarti pemilik toko mengumpulkan sejumlah uang dari tetangga-tetangga, dari masyarakat, per bulannya 40.000, ketika menjelang lebaran, menjelang Idul Fitri, maka pemilik toko akan memberikan sejumlah barang dengan jumlah yang disepakati, sekian kilo beras, sekian liter minyak. Maka ini termasuk jual beli kalik bil kalik. Barang tertunda, pembayaran juga masih tertunda karena pembayarannya dicicil per bulan. Nah, ini dalam hukum fikih ini terlarang. Dalam hukum fikih ini terlarang karena barang tidak ada, uang juga belum tunai. Wallahu taala alam. Jazakallah khairan. Sudah ada penelpon yang menunggu. Baik, kita angkat. Baik, Fatwa TV. Assalamualaikum. Ya. Ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya, dengan Bapak siapa, di mana? Ini Abu Umar dari Bengkulu tadi, Ustaz. Baik, silakan Abu Umar. Ini Ustaz, satu lagi tentang jasa titip, Ustaz. Ya. Kan ada kebiasaan di kita, jika seorang sedang berpergian keluar kota, baik, mereka menawarkan untuk jasa titip memberikan barang. Ya. Kadang mereka itu menentukan upah jasanya itu per item. Ya. Mungkin kita pesan
handphone spesifiknya gimana, terus jasa titipnya sekian per item itu, Ustaz. Jadi kalau yang tiga kita pesan, berarti tiga jasa yang di yang harus kita bayar. Ya. Itu kira-kira gimana, Pak Ustaz? Baik. Ya, terima kasih, Pak Ustaz. Baik. Ya, terima kasih kepada Abu Umar di Bengkulu atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik dari kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio dimanapun Anda berada. Jasa titip, ada beberapa kemungkinan. Pertama, yang dititipi tadi sudah menentukan nilai barang, bahwa barang A harganya sekian. Dia punya prediksi barang itu dijual dengan harga tertentu, kemudian dia markup, dia naikkan harganya, mencari keuntungan. Maka ini tidak boleh, karena berarti dia menjual barang yang belum dimiliki. Kemungkinan kedua, dia betul-betul jasa, sehingga berapapun dia beli barang itu, dia laporkan secara transparan, secara terbuka kepada yang menitip untuk dibelikan. Kemudian dia menentukan upah, bahwa karena dia sudah pergi ke sana kemari, per item dia minta upah misalnya Rp10.000. Sejumlah barang yang dibelikan, maka dia akan mendapatkan upah sekian rupiah. Maka ini boleh ya. Namun syaratnya, dia harus transparan, terbuka. Berapapun nilai pembeliannya, itu dilaporkan apa adanya, kemudian dia minta upah atas jasa membelikan dan kemudian membawanya, menghantarkan ke rumah yang titip. Ya. Tetapi ketika dia tidak transparan, maka ini termasuk perbuatan yang terlarang, karena berarti dia menjual barang yang belum dia miliki. Wallahu ta'ala a'lam. Taib, jazakallahu khairan. Saat ini kita sudah di akhir acara. Masya Allah, tidak terasa kita sampai di ujung acara ya. Masya Allah, jazakallahu khairan. Baik, alhamdulillah. Baik, pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, demikianlah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Sebelum kami akhiri perjumpaan pada kesempatan kali ini, kami infokan, jangan lewatkan insya Allah malam ini tayang perdana pukul 9 malam waktu Indonesia bagian Barat, program acara telekonferensi Jakarta-Solo dengan tema penjelasan rinci fatwa nomor 30 tentang ibadah di masjid di masa new normal. Bersama Ustadz Dr. Sofyan Baswedan dan Dr. Muhammad Arifin Badri, dipandu oleh Ustadz Muhammad Khalid Syar'i LC. Ya, demikianlah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Kami mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya. Yang ketiga adalah zakat hewan ternak, dan yang keempat adalah zakat perdagangan.